Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk tafaqquh fid din, thalabul ilmi syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat melalui majlis yang akan kita lalui di sore hari ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah. Istiqamah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam merupakan kenikmatan besar yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Tidak semua, atau bahkan kata para ulama, banyak dari kalangan manusia yang terjauhkan dari nikmat ini. Istiqamah di atas jalan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepintaran seseorang, bukan karena kekuatan dirinya, bukan pula karena kehebatan dirinya. Istiqamah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah mengatakan, "Laisa kullu man 'arafa al-haq kan ittaba'a wa laysa kullu man bahatha 'anil haq ihtada ilayh." Tidak semua orang yang telah mengetahui al-haq dia mau mengikutinya, dan tidak semua yang mencari al-haq dia mendapatkan hidayah kepada al-haq itu. Maka ketika kita mendapatkan diri kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan Nabi kita alaihi salatu wassalam, kemudian kita dapatkan diri kita masih berada di jalan tersebut, istiqamah di jalan tersebut, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Rabi hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau At-Tabat ala sunnah, para sahabat mengatakan, "Laulallah
مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kami tidak akan mendapatkan petunjuk. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kami tidak akan bisa bersedekah. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kami tidak akan salat. Maka ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah, kemudian al-istiqamah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah anugerah yang besar. Istiqamah dijelaskan maknanya oleh Syekh Rafi hafizahullah ta'ala dalam sebuah risalah beliau. Beliau menukilkan beberapa ta'rif istiqamah yang dijelaskan para ulama. Di antara makna istiqamah yang dijelaskan para ulama sebagaimana disebutkan oleh Ibn Rajab rahimahullah, istiqamah itu maknanya adalah suluku siratil mustaqim, wadhalika huwa dinul qayyim min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yasratan. وذلك يشمل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة ويشمل ترك المنهيات كلها ويشمل ترك المنهيات كلها كذلك. الإمام بن رجب رحمه الله mengatakan bahwa istiqamah itu adalah suluk as-siratil mustaqim, menjalani jalan yang lurus, terus berada di atas jalan yang lurus. Dan itu adalah agama yang lurus, tanpa melenceng, baik ke kanan ataupun ke kiri. Dan istiqomah itu meliputi ketaatan semuanya, baik yang zahir maupun yang batin. Istiqamah pula meliputi tarkal manhiyat, meninggalkan larangan-larangan Allah semuanya. Ini di antara makna istiqamah. Berarti makna istiqamah yang dijelaskan para ulama adalah ketika seseorang mukmin, seorang hamba yang beriman, dia terus menetapi sirata mustaqim, menjalankan ketaatan kepada Allah sebagaimana yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah didefinisikan pula oleh Ar-Raghib. Istiqamah adalah luzumul manhajil mustaqim. Istiqamah itu maknanya adalah luzum, terus-menerus menetapi manhaj yang lurus, manhaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah, maka berdasarkan pengertian ini, istiqamah itu berarti ketika seseorang benar-benar dia menjalani petunjuk atau jalannya Nabi kita alaihi salatu wassalam, baik akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, semua keadaannya berusaha terus di atas jalan Nabi alaihi salatu wassalam, ini adalah istiqamah. Berarti dalam makna ini pula, jika ada seseorang atau kita dapatkan diri kita sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita masih berada atau melakukan satu macam ibadah terus kita lakukan, akan tetapi ternyata kita meninggalkan kewajiban-kewajiban lainnya, meninggalkan akidah Nabi kita alaihi salatu wassalam, meninggalkan manhaj Nabi kita alaihi salatu wassalam, walaupun dia masih salat, maka orang tersebut na'am tidak berada di dalam istiqamah. Istiqamah itu benar-benar luzum manhajil mustaqim.
Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Istiqamah di atas jalan Nabi alaihi salatu wassalam tidak melenceng, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Benar-benar perkara yang harus kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terus kita memohon kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan hal ini dalam Al-Quran, agar seorang mukmin dia berdoa dengan doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan doa ini kepada kita untuk kita amalkan, agar kita diberikan anugerah berupa istiqamah. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Rabb kami, janganlah engkau menyimpangkan hati-hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau adalah yang maha memberikan anugerah, engkau yang maha memberi. Doa ini ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah menunjukkan perkara yang harus kita waspada setelah mendapatkan hidayah, bahwa kita meninggalkan hidayah tersebut, kita tidak istiqamah, kita menyimpang dari jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Sering disebutkan para ulama berlindung dari hal ini, wa na'udzu billah minal ghiwayah ba'dal hidayah, dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari penyimpangan setelah mendapatkan hidayah. Karena setiap orang termasuk diri kita, ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah, kita semua benar-benar terancam dengan ini. Tidak ada seorang pun dari kalangan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, termasuk bahkan kita. Nah, aman dari penyimpangan. Al-hayy la tu'man alaihi fitnah. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, orang yang hidup itu tidak aman dari fitnah, termasuk kita. Tidak boleh kita merasa aman dari hal ini. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang sering beliau panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan beliau adalah Nabi, beliau berdoa, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikan hati. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah yang maha membolak-balikan hati, thabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Mendengar hal ini berkata Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, faqalat Aisyah, qultu ya Rasulullah innaka tukthiru tad'u bihada du'a, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau banyak berdoa dengan doa ini. Padahal beliau Nabi, beliau nam telah mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kenapa beliau alaihi salatu wassalam senantiasa atau sering berdoa dengan doa ini, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini. Maka Rasulullah pun menjawab, inna qalbal adami baina isba'aini min asabi'illah fa'idha sya'a azaghahu wa'idha sya'a aqamahu, atau kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kenapa beliau memperbanyak dengan doa ini, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini, wahai yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, dalam keadaan beliau Nabi.
Ternyata kata Rasulullah SAW, sesungguhnya hati Bani Adam ini berada di antara dua jemari dari jemari-jemarinya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah menghendaki, maka Allah akan menyimpangkan hati tersebut. Dan kalau Allah menghendaki, maka Allah akan meluruskannya. Ikhwani fi din rahimana rahimakumullah. Maka berdasarkan hal ini, benar-benar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat istiqamah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan senantiasa merasa waspada terhadap perkara-perkara yang akan menggelincirkan kita, menyimpangkan kita dari istiqamah ke kanan ataupun ke kiri. Berlindung kepada Allah dari ghiwayah, dari kesesatan ba'dal hidayah. Waspada. Tidak ada seorang pun, termasuk diri-diri kita semua, tidak ada seorang pun yang aman dari penyimpangan. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan di antara sebab hidayah dan istiqamahnya seseorang di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, di antara perkara besar, sebab-sebab terbesar beliau menyebutkan dua di antara. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala, mengikhlaskan semua keadaan kita, ucapan kita, perbuatan kita, upaya kita dalam mencari al-haq, upaya kita dalam meninggalkan kebatilan, semua amalan, semua ucapan kita, kata beliau hafizahullah ta'ala, harus diikhlaskan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebab pertama. Kita muhasabah, melihat apakah benar-benar kita ikhlas dalam ucapan dan amalan kita. Benar-benar mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah kita menginginkan sesuatu dari perkara-perkara duniawiah ini, benar-benar menjadikan tujuannya. Sebab kedua, kata beliau hafizahullah, adalah mutaba'atu nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, di kulli syu'unina, dalam semua keadaan kita. Dua perkara ini, al-ikhlas lillahi ta'ala wal mutaba'ah wa ta'assi di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau hafizahullah ta'ala, merupakan asas pondasinya dari kita mendapatkan hidayah dan istiqamah di atas hidayah ini. Kemudian ikhwani fid din rahimana rahimakumullah, ada beberapa perkara yang akan menjadi sebab tergelincirnya kita dari istiqamah ini kepada penyimpangan. Sebab-sebab ini banyak. Namun dalam kesempatan kita di sore hari ini, karena yang menjadi pokok kajian kita adalah menyebutkan beberapa alamat, beberapa tanda-tanda orang yang menyimpang, beberapa tanda-tanda penyimpangan dari jalan, dari manhaj Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ini adalah kajian utama kita. Namun sebelumnya kami menyebutkan beberapa perkara yang akan menjadi sebab seseorang menyimpang dari jalan Nabi kita alaihi salatu wassalam, keluar dari istiqamah. Di antaranya kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala dalam kitab As-Sabat ala Sunnah, di antara sebab penyimpangan tersebut adalah ar-rukun ila dhalim, condong kepada orang-orang yang zalim.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tarkanu ila alladziina dzalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsaru." Di dalam surat Hud ayat ke-113. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tarkanu ila alladziina dzalamu." Jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim? Orang yang berbuat kesyirikan, orang yang berbuat kebid'ahan, mengadang-adakan perkara baru dalam agama ini. Juga termasuk zalim adalah orang-orang yang dia melakukan ma'asi. Maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka seorang yang dia tidak melakukan hal tersebut, namun ada kecondongan hatinya, maka hal ini akan menjadi sebab riwayah ba'dal hidayah, penyimpangan setelah mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala melarang, "Wala tarkanu ila alladziina dzalamu." Jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim. "Fatamassakumun nar." Hingga neraka akan membakar kalian, akan menyentuh kalian. Berarti ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah, ar-rukun ila dzalim, kecondongan hatinya kepada orang-orang yang zalim, menjadi sebab siksa Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah, terkadang kita diuji dalam kehidupan kita, pada kerabat kita, keluarga kita, tetangga kita, kaum muslimin atau teman-teman kita. Sebagian mereka melakukan perbuatan dosa yang paling besar, yaitu syirik. Dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang dekat dengan kita, mungkin kerabat atau keluarga. Maka jangan sampai pada hati kita ada kecondongan kepada mereka. Kita ingkari perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan. Kalau kita mampu menyampaikan nasihat dan bimbingan, nasihati pada. Jangan dibiarkan. Kalau tidak mampu karena satu atau dua sebab, paling minimal kita ingkari dalam hati kita. Kita tinggalkan ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan tadi. Demikian pula kalau kita mendapati kaum manusia, apakah itu kerabat, tetangga, teman-teman, mereka melakukan perbuatan penyelisihan terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, penyelisihan terhadap dalil-dalil syar'i dan kaidah-kaidah syar'i yang dijelaskan para ulama, maka jangan sekali-kali hati kita memiliki ar-rukun, kecondongan. Kita katakan salah, clear. Kalau kita mampu nasihat, perbuatan engkau salah, menyelisihi dalil. Kalau kita tidak mampu, tinggalkan. Ketika mereka terus berada dalam penyelisihan kepada syariat, penyelisihan kepada dalil, utrukum, tinggalkan mereka. Karena ini adalah adzaful iman, selemah-lemah iman, mengingkari perbuatan mungkar yang paling lemah. Ketika kita tidak mampu melakukan pengingkaran dengan tangan kita, maka dengan lisan kita. Kalau kita tidak mampu pula dengan lisan, adalah dengan hati kita, dan para ulama menerangkan, yaitu dengan meninggalkan orang-orang yang demikian. Kalau tidak, lambat laun hati ini akan memiliki kecondongan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam, "Wala tarkanu ila alladziina dzalamu fatamassakumun nar." Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nam, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-sadiqin."
Ya, orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur dalam keimanan. Berarti ma'as-sadiqin perkara wajib. Naam barakallahu fikum. Orang-orang yang dia berusaha untuk benar-benar jujur menjalankan din agama sebagaimana diajarkan Nabi kita alaihi salatu wassalam dan dijelaskan oleh para sahabatnya hingga para ulama di zaman kita, maka orang-orang yang jujur untuk mengikuti hal tersebut tidak akan memiliki kecondongan kepada orang-orang yang menyelisihinya. Ar-rukun ila zalim, kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, min asbab al-inhiraf min al-istiqamah, penyimpangan dari istiqamah. Ikhwani fi din rahiman wa rahimakumullah, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar dia istiqamah hingga Allah wafatkan di atas jalan Nabi kita alaihi salatu wassalam, benar-benar akan mendapatkan anugerah yang besar. Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal ini dalam surat Fussilat ayat ke-30 sampai ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ دُنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat-ayat ini, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, wasma'i wa sifatihi, dan terus mereka istiqamah, thumma istaqamu, istiqamah di atas ajaran Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman dan istiqamah. Tadi makna istiqamah apa? Istiqamah itu apa maknanya di awal kita sebutkan? Apa makna istiqamah? Luzum al-manhajil mustaqim. Istiqamah itu terus menerus menetapi jalan yang lurus. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, wa'amalahnya. Berusaha terus. Bukan maknanya seseorang tidak pernah naam tergelincir atau dosa dalam dosa, tetapi ketika dia terjatuh dalam kesandaran dosa, dia segera memperbaiki, dia segera kembali, terus berusaha kembali di atas jalan tadi. Orang yang demikian beriman kepada Allah, mengikuti syariat Allah, istiqamah di atasnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan anugerah padanya. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا, maka malaikat, para malaikat akan turun kepadanya. Dijelaskan oleh para ulama, kejadian ini adalah pada saat naam seseorang tersebut akan meninggalkan dunia ini, pada saat sakaratul maut. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan terus istiqamah, maka para malaikat akan turun kepada mereka. Malaikat-malaikat tersebut akan mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kalian merasa takut, jangan kalian bersedih. Yakni kata para ulama, jangan kalian merasa takut terhadap apa-apa yang ada di hadapan kalian. Karena yang ada di hadapan kalian setelah kematian ini adalah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan jannahnya. Wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih. Yakni kata para ulama, jangan kalian bersedih dengan apa yang kalian tinggalkan. Harta, keluarga,
yang ditinggalkan seorang yang istiqamah hingga wafatnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Jangan takut, jangan bersedih. Kadang datang kepada kita kekhawatiran, apalagi ketika kita kondisi sakit atau ketika usia sudah semakin tua, melihat keluarga, istri, anak-anak, kerabat, ya Allah bagaimana kalau kita meninggal. Datang kadang-kadang perasaan ini. Apakah urusan din agamanya atau urusan dunianya? Namun insyaallah ta'ala, seandainya benar-benar kita istiqamah hingga Allah wafatkan, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaga mereka. Allah subhanahu wa ta'ala yang menghabarkan dalam ayat yang kita baca tadi, para malaikat saat seseorang yang istiqamah tadi dia akan wafat, sakaratul maut, maka para malaikat datang kepadanya dan mengatakan, alla takhafu wa la tahzan, jangan takut, jangan bersedih. Bayangkan ketika kondisi-kondisi sedang benar-benar mencekam dan akan kita rasakan semuanya, sakaratul maut, benar-benar semua dari kita akan merasakannya, tidak ada yang bisa menolong kita ketika itu kecuali Allah. Ternyata seandainya Allah berikan anugerah ini, malaikat diturunkan oleh Allah memberikan kabar gembira kepada kita, jangan takut, jangan bersedih. Bagaimana perasaan kita? Bahagia. Kemudian malaikat-malaikat itu akan mengatakan, wa absyiru bil jannah, berbahagialah kalian dengan jannah, allati kuntum tu'adun, yang kalian dijanjikan dengan jannah tersebut. Jangan takut, jangan bersedih. Nah, bergembiralah dengan jannah yang kalian dijanjikan dengan jannah. Lalu kata para malaikat, nahnu awliya'ukum fil hayati dunia wa fil akhirah, kamilah yang menolong kalian di dunia dan di akhirah. Walakum fiha, dan bagi kalian di jannah, ma tashtahi anfusukum, terdapat segala perkara yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian. Walakum fiha ma tadda'un, dan bagi kalian di dalam jannah terdapat segala perkara yang na'am kalian namaukan, kalian inginkan, semuanya ada di dalam jannah. Ikhwani fid din rahiman rahimakumullah, ini di antara anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, mengikuti jalan Rasulullah SAW kemudian istiqamah hingga wafatnya. Oleh karena itu, perkara istiqamah di atas jalan Nabi SAW, perkara yang sangat mahal. Jangan kita tukar dengan perkara-perkara rendahan dari dunia ini. Jangan kita tukar dengan tawaran-tawaran syahwat. Jangan kita tukar dengan ajakan-ajakan syubuhat yang menyelisihi dalil-dalil dan kaidah-kaidah syar'i. Sungguh istiqamah di atas jalan Nabi SAW perkara yang sangat agung. Mintalah kepada Allah SWT dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Banyak-banyak berdoa, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dini. Banyak-banyak berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan doa-doa yang semisal ini juga menempuh sebab-sebabnya sebagaimana tadi disebutkan, terus bersama dengan orang-orang yang jujur dalam pengakuan imannya. Jangan memiliki kecondongan kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang salah. Ikhwani fi din rahimana rahimakumullah, selanjutnya kami akan menyebutkan, menukilkan apa yang dijelaskan oleh para ulama, beberapa alamat, tanda-tanda orang-orang yang menyimpang. Kenapa kita harus mengetahuinya? Setiap yang kita pelajari, ikhwani fiddin rahimahun rahimakumullah, bukanlah maksudnya hal ini hanya kita tujukan kepada fulan wa'alan, orang yang di luar kita.
Tetapi justru yang pertama kali harus kita tujukan adalah pada diri kita. Apakah kita mendapati alamat tanda-tanda ini atau tidak? Kalau alamat tanda-tanda ini ada pada kita, segera kita berbenah diri. Karena berarti kita berada di atas jalan penyimpangan. Kita berada di atas jalan orang-orang yang munharizin. Orang-orang yang menyimpang. Maka yang pertama kita tujukan nasihat-nasihat para ulama. Paling pertama kali kita tujukan pada diri kita semua. Agar kita selamat dari penyimpangan tersebut. Yang kedua, agar kita mengetahui siapakah orang-orang yang selamat dari penyimpangan tersebut. Dan siapakah orang-orang yang berada di atas jalan penyimpangan. Sehingga kita tidak tertipu dengan tampilan zahir, dengan ucapan-ucapan atau dengan retorika-retorika yang disampaikan. Karena sekedar ucapan, berapa banyak manusia yang tertipu. Antum pernah mendengar seorang bernama Haris Al-Muhasibi di zaman Imam Ahmad rahimahullah. Seorang yang kalau berbicara, memberikan wejangan, yang hadir di majlisnya menangis. Karena dibacakan ayat-ayat tentang jannah dan ayat-ayat tentang neraka. Wejangan-wejangan. Tapi ternyata apa yang diucapkan Imam Ahmad rahimahullah, jauhi orang ini. Karena orang ini membawa penyimpangan-penyimpangan akidah. Kalau sekedar ucapan. Sekedar tampilan zahir. Sekian banyak manusia akan tertipu. Tetapi amalan, perbuatan seseorang akan menunjukkan apakah dia benar-benar berada di atas jalan yang mustaqim. Jalan istiqamah atau dia berada di atas jalan-jalan enam orang-orang yang menyimpang. Alamat pertama, tanda pertama orang-orang menyimpang kami nukilkan dari ucapannya Al-Allamah Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ad-Dalailul Al-Qur'aniyah fi anna uluma والأعمال النافعة الأصلية داخلة في الدين والإسلام. Di dalam kitab ini, di bagian akhir, silakan anda melihat kitab ini. Di bagian akhir, pasal yang terakhir, beliau menyebutkan. قال رحمه الله ومن علامات المنحرفين في أديانهم وأقولهم اقتراروهم بآرائهم وأقولهم السخيفة. Di antara tanda-tanda orang yang menyimpang, kata Allamah Sa'di rahimahullah, di antara tanda-tanda orang yang menyimpang dalam agamanya, dalam akal mereka, adalah iqtiraruhum biaraihim wa uqulihim as-sakhifa. Mereka tertipu dengan naam pendapat-pendapat mereka dan akal-akal mereka yang lemah, yang kurang. Wahtiqaruhum liuquli saffatil halqi wa khalasatihim minal anbiya wa atba'ihim wa ahlil huda. Dan mereka pula selain mereka iktirar tertipu dengan pendapat mereka sendiri. Tertipu dengan akal-akal mereka sendiri. Mereka menganggap bahwa pendapatnya adalah benar. Mereka mengatakan bahwa akalnya adalah yang paling benar. Dalam keadaan menyelisihi. Naam. Pendapat orang-orang yang berilmu. Selain itu juga mereka meremehkan. Melecehkan, merendahkan terhadap uqul, akal-akal, suffatil halqi wa khalasatihim. Mereka merendahkan kepada akal-akal naam sebaik-baik makhluk,
Naam, seutama-utama makhluk dari kalangan para nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini alamat pertama. Orang yang menyimpang, kata Al-Alamah Sa'd rahimahullah, mereka berbangga diri dengan pendapat mereka. Naam, dengan akal-akal mereka. Seakan-akan itu adalah di atas ilmu. Naam, kemudian mereka melecehkan, menyalahkan, meremehkan pendapatnya, akalnya, pemikirannya, orang-orang yang terbaik. Apakah dari kalangan para nabi atau yang mengikuti mereka. Tentunya, wa'ala ra'sihim, yang paling utama dari atba'u nabina Muhammad SAW, tidak lain mereka adalah para ulama. Maka kalau kita mendapati satu kaum yang mereka bukan alim, bukan ulama, nah, berbangga-bangga, tertipu dengan pendapatnya, dengan pemikirannya, meremehkan, merendahkan pendapat-pendapat para ulama, bimbingan-bimbingan para ulama yang benar-benar dibangun di atas dalil dan kaidah-kaidah syar'i, waspada. Waspada. Hadza min alamatil munharifin. Ini termasuk dari tanda-tanda orang-orang yang menyimpang. Nah, qala As-Sa'd rahimahullah, wa bihadza tu'rafu mukabaratuhum wa mubalaghatuhum wa inkaruhum ma la yumkin inkaruhu wa juhduhum fadla man qablahum liyatawassalu bidzalika ila raddil haqq wa yasuddu al-ibada 'an dinillahi wa sabilihi. At-Sa'd rahimahullah, dengan ini, dengan alamat ini, apa tadi alamatnya? Alamat pertama orang-orang menyimpang tadi apa? Tertipu dengan apa? Dengan pendapatnya, dengan akalnya, kemudian merecehkan, melemahkan, menganggap remeh pendapat siapa? Orang-orang yang terbaik. Naam, di dalam din, yakni para nabi dan mengikuti mereka, tentunya termasuk para ulama. Naam, barakallahu fikum. Maka dengan hal ini, kata Al-Imam Sa'd rahimahullah, akan diketahuilah mukabaratuhum, kesombongan mereka. Wa mubalagatuhum, na'am, melampaui batasnya mereka. Wa inkaruhum, dan akan diketahui pengingkaran mereka terhadap hal-hal yang tidak mungkin diingkari. Dan diketahui penentangan mereka terhadap anugerah, naam, yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum mereka. Lalu Al-Imam Sa'd rahimahullah menjelaskan untuk apa hal ini mereka lakukan. Kenapa mereka melebih utamakan, membangga-banggakan pendapatnya, pikirannya dibanding pendapatnya, pikiran orang-orang yang terbaik dari ahluddin, ahlul huda. Kata Sa'd rahimahullah, liyatawassalu bidzalik ila raddil haqq, agar mereka bisa sampai dengan hal tersebut kepada raddil haq, untuk menolak al-haq. Yasuddul ibad, menghalangi, memalingkan hamba-hamba Allah an dinillah, dari agama Allah, wassadiri, dan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ternyata maksudnya. Naam, ikhwani fi din rahimana rahimakumullah, lihat pada diri kita. Apakah alamat ini ada pada diri kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang membangga-banggakan pendapatnya sendiri dan meremehkan, melecehkan pendapatnya ahlul huda, atba'u nabina sallallahu alaihi wasallam, al-ulama wa ala ra'sihim ulama'ul kibar, ataukah tidak? Kalau hal ini ada pada diri kita, waspada. Waspada. Berarti kita berada di atas jalannya orang-orang yang menyimpang.
Lalu Al-Imam Sa'di rahimahullah menjelaskan lagi setelah itu, lihat bukti perbuatan mereka ketika mereka memiliki alamat ini, tertipu dengan pendapat dan akal mereka, meremehkan kepada akal-akal dan pendapat orang-orang yang terbaik, ahlul huda. Qala Sa'di rahimahullah, wa yu'abbiruna 'anil haqa'iq allati ja'at biha ar-rusul yaqulun hada aqlun qadim, hada ra'yun 'atiq, hada asatirul awwalin. Naam, maka mereka naam menta'bir, yakni membuat ungkapan-ungkapan hakikat-hakikat kebenaran yang dibawa para nabi, mereka istilahkan, mereka mengatakan ini adalah pemikiran yang kuno, ra'yun atiq, pendapat yang kuno ini, hada asatirul awwalin, ini dongengnya orang-orang yang dulu. Kama qabalat ar-rusulu a'da'uhum bihadihi al-aqwal, sebagaimana musuh-musuh para nabi mereka menghadapi para nabi dengan ucapan-ucapan yang rendah. Ini saya menjelaskan bukti dalam bentuk perbuatan orang-orang yang memiliki alamat penyimpangan ketika mereka tertipu dengan akal-akal mereka, meremehkan pendapatnya orang-orang terbaik ahlul huda dari urusan agama ini, mereka akan merendahkan ucapan-ucapan orang-orang yang terbaik tadi, orang-orang yang mulia dan pada nabi dan yang mengikutinya dengan baik. Apakah dengan ucapan semisal tadi, ini pendapat yang kuno, enggak sesuai dengan zaman kita, ini cocoknya di zaman unta, di zaman sekarang enggak cocok lagi. Ini alamat ada penyimpangan di dalam orang tersebut. Nah, atau mungkin diungkapkan oleh hizbiyun di zaman ini kepada warasatul anbiya, pewaris para nabi, para ulama, ketika para ulama menjelaskan semua perkara-perkara din dengan ilmu di atas basirah, mereka melecehkan bahwa para ulama itu adalah ulama'ul haid wan nifas, para ulama yang hanya membahas masalah haid dan nifas saja. Mereka mengatakan para ulama mereka adalah orang-orang la ya'rifuna, nah mereka tidak mengetahui ilmu waqi, nah tidak mengetahui kenyataannya. Mereka akan mengatakan kepada para ulama, mereka itu sudah sepuh, mereka itu dikelilingi oleh bitona yang jelek yang mengimlakkan kepada para ulama tadi perkara-perkara yang jelek, sehingga yang keluar dari penilaiannya, dari hukumnya, dari bimbingannya, hasil imlaan bitona yang jelek. Lihat, ini bentuk ikhtiqar. Mereka para ulama, mereka tidak mengetahui kenyataan hakikatnya kita. Nah, barakallahu fikum. Yang lebih tahu adalah kita yang ada di sini. Mereka menggunakan istilah-istilah yang seakan-akan ilmiah, salah penempatan. Nah, barakallahu fikum, bahwa ahlu Makkah a'rafu bi syu'abiha, penduduk Makkah itu lebih mengerti tentang bagaimana keadaan jalan-jalannya, lembah-lembahnya. Mereka ucapkan hal ini ketika perkara-perkara yang ada pada mereka dinilai, dihukumi, nah, oleh para ulama. Ini adalah diantara bentuk-bentuk ihtiqar. Mereka membangga-banggakan pendapatnya sendiri dan melecehkan ucapan-ucapan, naam,
nasihat-nasihat orang-orang terbaik dalam agama ini, yaitu ba'da nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama baik dari kalangan sahabat atau yang mengikuti mereka dengan baik. Ikhwani fi din rahiman wa rahimakumullah. Nah, ini alamat pertama. Alamat pertama dari orang-orang yang menyimpang demikian. Maka kita muhasabah. Kalau ini ada pada diri kita, segera kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki diri kita. Nah, untuk kemudian kita benar-benar menempatkan bahwa ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari para sahabat, kemudian para ulama setelah mereka hingga di zaman kita, mereka adalah sebaik-baik bimbingan untuk kita. Ikhwani fi din rahimana rahimakumullah. Alamat kedua dari tanda-tanda orang-orang yang munharif, adanya fenomena at-talawun. At-talawun fid din, warna-warni dalam menjalankan agama. Mudah berubah. At-talawun fid din. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam sebuah atsar bahwa sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mendatangi sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, meminta wejangan, meminta nasihat. Lalu di antara nasihat yang disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, beliau mengatakan, fa'lam inna ad-dhalalata haqqa ad-dhalalah an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkiru na'am wa tunkira ma kunta ta'rif wa iyyaka wa talawuna fa inna dinallahi wahid. Azhar ini dinadari keluarkan dalam Al-Ibanatul Kubra. Hudzaifah bin Yaman mengatakan, memberikan wejangan, memberikan nasihat, fa'lam, ketahuilah, sesungguhnya ad-dhalalah, haqq ad-dhalalah, kesesatan yang sesungguhnya, kesesatan yang sebenar-benarnya adalah engkau, na'am, menetapkan, engkau membenarkan perkara yang dulu engkau ingkari, dan engkau mengingkari perkara yang dulu engkau telah mengetahuinya, engkau telah tetapkan. Wa iyyaka wa talawuna fa inna dinallahi wahid. Jauhi oleh kalian, waspada dari sikap talawun, warna-warni, berubah-ubah. Sesungguhnya agama Allah Subhanahu wa taala itu satu. Syariat Allah Subhanahu wa taala satu. Sesuatu yang sudah kita ketahui dari bimbingan para ulama dengan dalil-dalil syar'i, Al-Qur'an was sunnah, dengan kaidah-kaidah syar'i telah kita ilmui. Maka jangan sampai karena satu dua hal, karena mengikuti hawa, kemudian di kemudian hari kita berubah darinya. Jangan disamakan bahwa ini adalah pendapat yang lama kemudian pendapat yang baru. Yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang sudah jelas secara syar'i, secara dalil, perkara yang wadih. Tidak ada lagi kesamaran, dijelaskan para ulama,
bahwa itu adalah perkara yang benar, maka kita pegang. Jangan hanya karena sesuatu dari hawa nafsu kemudian berubah. Kalau demikian, kita termasuk kepada yang disebutkan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Engkau mengakui, menetapkan perkara-perkara yang dulu engkau ingkari. Dulu kita katakan ada haram, ini menyelisih syar'i. Kenapa sekarang kau mengatakan ini benar? Nah, barakallahu fikum. Dulu engkau mengatakan bahwa perkara ini benar, harus demikian, ini dalilnya. Kenapa kemudian, karena satu dua sebab dari unsur hawa, berubah menjadi bahwa hal itu adalah salah? Kalau ada demikian pada diri kita, berarti kita berada dalam fenomena talawun. Barakallahu fikum. Contoh dalam hal ini banyak. Kami berikan satu contoh saja. Dulu, nam, barakallahu fikum, kaidah ar-ruju ila al-ulama menjadi satu kaidah yang telah benar-benar menetap. Dengan dalil-dalil yang jelas min al-Quran wa sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Naam. Barakallahu fikum. Juga dalil-dalil lainnya, ar-ruju' ila al-ulama, benar-benar telah menjadi kaidah yang tetap, telah diketahui. Tapi kenapa? Kenapa ketika kita mendapatkan sesuatu yang naam telah dijelaskan oleh para ulama bahwa yang kita ikuti, bahwa yang kita berpendapat sebelumnya ternyata keliru, kenapa kalimat ini ar-ruju' ilal ulama tidak lagi kita ucapkan, tidak lagi kita ajarkan kepada kaum muslimin, tetapi mulai kita memunculkan naam kalimat-kalimat yang seakan ilmiah untuk memalingkan dari hal tersebut? Kalau ini ada pada kita, ikhwani fiddin rahiman wa rahimakumullah, jangan-jangan kita sudah masuk kepada ini. Apa yang dinasihatkan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu? Berkata pula sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, "Idza ahabba ahadukum an ya'lama asabathu fitnatu amla falyanzur fa in kana ra'a halalan kana yarahu haraman faqad asabathu fitna wa in kana yara haraman kana yarahu halalan faqad asabathu." Sahabat Hudzaifah bin Yaman mengatakan, jika seseorang di antara kalian ingin untuk mengetahui apakah fitnah itu menimpa pada dirinya atau tidak, kita misalnya ingin mengetahui apakah kita tertimpa dengan fitnah maftun, sering terdengar istilah maftun, fulan maftun, terfitnah. Kalau kita ingin mengetahui apakah kita sudah terfitnah atau tidak, terbawa ke dalam fitnah atau tidak, kata sahabat Hudzaifah bin Yaman, hendaklah dia melihat. Kalau dia berpendapat halal dalam satu perkara yang dulu dia melihat atau berpendapat haram berubah, maka sungguh fitnah itu telah menimpa dirinya. Kalau seseorang dia melihat dulu satu perkara berpendapat itu haram, kemudian naam dia berpendapat menjadi halal, fakat asabatu, sungguh fitnah itu telah menimpa pada dirinya. Ada apa di sini? Ada apa? Ada perubahan. Ada talawun. Warna-warni.
Fa inna dinallahi wahid. Sesungguhnya agama Allah Subhanahu wa taala satu. Satu perkara yang sudah jelas dalilnya inal Quran was sunnah bi fahmi salafi salih, dijelaskan para ulama telah menjadi kaidah yang na'am muqarrar. Tidak akan berubah. Barakallahu fikum. Asar tadi diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya. Al-Hakim mengatakan hadis tersebut sahih ala syarti syaikhain. Kemudian Muhammad ibn Sirin radhiyallahu an, beliau pun mengatakan qala Adi ibn Hatim radhiyallahu an, Muhammad ibn Sirin radhiyallahu an menukilkan ucapan Adi ibn Hatim radhiyallahu an min as-sahaba, berkata Adi ibn Hatim radhiyallahu an, innakum lan tazalu bi khairin ma lam ta'rifu ma kuntum tunkirun wa tunkiru ma kuntum ta'rifun wa ma dama 'alimukum yatakallamu bainakum ghairu khaifin. Hadis terdapat dalam kitab Al-Ibanatul Kubra. Adi bin Hatim radhiyallahu an mengatakan, sesungguhnya kalian terus menerus kalian akan berada dalam kebaikan selama kalian menetapkan, membenarkan. Selama kalian tidak membenarkan. Ampun, ada yang keliru. Selama kalian tidak membenarkan perkara-perkara yang dulu kalian ingkari. Watunkiru, dan selama kalian tidak mengingkari. Ma kuntum ta'rifun. Perkara-perkara yang kalian sudah ilmui. Sudah kalian tetapkan bahwa itu adalah benar-benar berdasarkan syar'i. Berarti kebaikan itu akan senantiasa ada. Kalau kondisi demikian. Sebaliknya, kalau kita menjadi orang yang dulu, masya Allah, tanpa ragu mengatakan bahwa perkara ini perkara yang syar'i, merupakan kaidah atau usul ahli sunnati wal jamaah, sebagaimana dijelaskan para ulama. Kemudian di kemudian hari, karena satu dua ujian kepada kita, berubah pendapat kita. Misalnya mengatakan, sebenarnya ada sebagian ulama yang berpendapat tidak seperti itu. Mulai lihat, nampak. Sebenarnya, ya itu bukan perkara yang mujma'ali. Di sana ada khilaf loh. Ternyata saya mengetahui ada sebagian ulama yang menyelisihnya. Walaupun ternyata yang menyelisih itu adalah syadz. Tapi karena sudah ada hawa, walaupun syad itu menyelisihi yang lebih thiqah. Tapi karena sesuai dengan hawanya, diambil. Mulai memunculkan ucapan-ucapan, ya, naam. Tadi kelihatannya saya akan mengambil pendapat yang tadi. Padahal dia tahu itu pendapat yang syad. Walaupun muncul dari seorang alim atau ijtihadnya yang keliru. Sehingga akhirnya dia mengingkari perkara yang dulu dia telah benarkan. Dan atau dia membenarkan perkara yang dulu dia ingkari. Dan kata Adi bin Hatim rahimahullah dalam hadis ini. Wa madama, dan kebaikan itu senantiasa akan ada pada kalian. Selama alimnya kalian berbicara di tengah-tengah kalian. Ghairu khaifin, tanpa merasa takut untuk menyampaikan al-haq. Dia sampaikan dengan hikmah di atas basirah, sampaikan. Nah, tidak menyembunyikan ilmu karena kemaslahatan, maslahat yang sifatnya pribadi. Tidak menyembunyikan ilmu karena maslahat atau tujuan-tujuan duniawi, keuntungan. Nah, akhirnya tidak berani berbicara karena khawatir kalau kami berbicara
Kalau kami menyampaikan hal ini, maka orang-orang yang kita sampaikan, kita jelaskan tadi, dia akan menyerang balik kepada kita. Dia akan menjatuhkan kehormatan kita. Dia akan membongkar aib-aib kita. Khaif, takut. Bukan karena kemaslahatan din, tapi karena kemaslahatan nam khudud nafs, kepentingan-kepentingan pribadi. Dalam keadaan harus dijelaskan, fulan itu salah tasarufnya, salah metodenya, keliru, akan merusak dakwah. Kalau sudah seperti ini, yang berilmunya berbicara atau tidak mau berbicara karena takut, akan hilang kebaikan-kebaikan. Maka akan muncul adalah syar, kejelekan-kejelekan. Lihat, orang-orang ashabul masyakil akan berani. Orang-orang yang tidak punya perhatian yang baik terhadap talabul ilmi, orang-orang yang tidak punya perhatian yang baik terhadap dakwah ini, tidak bisa menimbang masalih wal mafasid dalam berdakwah, tampil. Allahul musta'an. Terjadi. Benar-benar kita saksikan. Dan mereka tidak tersentuh. Tidak bisa dinasehati. Mereka bebas gentayangan. Merusak dakwah, mencoreng-moreng dakwah, menjauhkan syabab, para pemuda dari dakwah ini, merusak abna as-salafiyin dengan akhlak-akhlak yang jelek. Ini berikan contoh, benar-benar terjadi. Ketika hal ini tidak mau berbicara karena takut tadi, akhirnya yang menjadi ashabul masyakil, dengan terpaksa atau dengan keridhaan wallahu a'lam, kita tidak mengetahui, namun diposisikan. Ternyata dia berbicara, menyampaikan perkara-perkara yang tidak sepantasnya kepada masyarakat khalayak umum. Nah, dengan anggapan bahwa itu adalah dalam rangka untuk menjaga dakwah. Akhirnya apa? Yang terjadi, malah masyarakat mengatakan, "Naam, kenapa kok terjadi perkara-perkara demikian?" Malah yang tadinya sudah belajar menjauh menjadi futur. Ikhwani fi din rahimanu rahimakumullah. Lihatlah nasihat para ulama. Kembali kepada pembahasan kita, alamat kedua, yakni at-talawun fi din. Warna-warni berubah. Naam, di dalam perkara agama yang sudah jelas secara syar'i di atas dalil, kemudian mengalami perubahan karena faktor hawa. Ini adalah alamat bahwa orang tersebut berada di dalam jalan penyimpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, dan ini terakhir yang kami sampaikan, yang kami nukilkan dari ucapan para ulama, di antara tanda-tanda seseorang berada di atas jalan penyimpangan yang kita harus waspada, yaitu seseorang yang dia menginginkan membenturkan kalam para ulama atau membenturkan para ulama sebagiannya dengan sebagian yang lain. Nah, hal ini tentunya ikhwani fi din rahimana rahimakumullah, bukan langsung ucapan yang mengatakan bahwa ulama ini memusuhi ulama ini, tidak. Tapi di antara caranya, ketika dia menginginkan sesuatu fatwa dari ulama, dari seorang alim yang dia sebelumnya thiqah, percaya, dan memang ulama tadi benar-benar sudah menjadi rujukan, dia bertanya, mencari fatwa.
Kemudian ternyata fatwa yang muncul tidak sesuai ragbatihi, keinginannya. Maka dia mencari alim yang lain. Walaupun dulu mungkin dianggapnya itu bukan rujukan, tapi dia mencari. Bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk keinginan-keinginan dirinya. Sehingga dampaknya akan terjadilah na'am, benturan, perpecahan, perselisihan di antara para ulama karena sebab orang-orang yang seperti ini. Hal ini disinggung oleh na'am Syekh Shalih Fauzan hadzihallahu taala ketika beliau menjelaskan adab-adab mustafti, adab-adab orang yang meminta fatwa. Qala hafizahullah ta'ala, kedalika min adabil mustafti an yaktasira ala alimin wahidin yas'alu man yathiqu bidinihi wa ilmih wa yaktasiru ala su'alihi wa ala jawabihi ولا يذهب على فلان وفلان مثل ما يفعل بعض الناس. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, dan demikian pula kata Syekh, di antara adab-adab orang yang meminta fatwa, ada adabnya. Mustafti, ketika kita ingin meminta fatwa, para ulama sudah mengajarkan sekian adab-adabnya. Di antaranya, jangan meminta fatwa ketika terlihat sedang alim tadi sedang sibuk dengan urusan-urusan. Di antara adab-adabnya untuk bertanya dengan bertanya yang baik, dengan adab-adab yang baik. Dan di antara adab mustafti yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, an yattasira ala alimin wahidin, dia mencukupkan dengan seorang alim. Dia bertanya kepada seorang alim yang dia benar-benar percaya terhadap agamanya, ilmunya. Benar-benar telah menjadi rujukan. Kemudian diberikan jawaban yang di atas dalil. Di atas penjelasan yang syar'i. Di atas kaidah-kaidah syar'i. Maka Syekh Shalih Fauzan na'am mengatakan ada mustafti. Wa yaktasir ala su'alihi wa ala jawabihi. Dia mencukupkan atas pertanyaannya dan jawabannya tersebut. Wala yadhhabu, dia tidak pergi ala fulan wa fulan wa fulan, kepada fulan, kepada fulan, kepada fulan. Seperti yang dilakukan sebagian manusia. Dalam keadaan dia sudah mendapatkan jawaban dengan ilmiah, dengan dalil, dengan kaidah-kaidah syar'i. Tapi dia kenapa mencari? Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, "Tabadun nas yas'alu al-'alima." Sebagian manusia bertanya kepada seorang alim. "Fa idza ajabahu," kalau alim tadi dia sudah menjawab dengan ilmiah. "Roha," dia pergi. "Yas'alu athani," bertanya kepada yang kedua. "Roha," dia pergi lagi. "Yas'alu athalitha," bertanya kepada yang ketiga. Sebagai manusia demikian kata Syekh. Li'annahu, karena orang tersebut, imma annahu yuridu an tatadaraba aqwalul ulama. Syekh menjelaskan keinginan orang ini. Apakah orang ini menginginkan supaya aqwal, pendapat-pendapat ulama tadi saling tubrukan, saling tabrakan, saling berbenturan. Wa yansuru hada fin nas, kemudian setelah terjadinya perselisihan perbedaan tadi, dia sebarkan di tengah-tengah manusia. Lihat tujuan jelek orang tersebut. Wa imma, atau keinginan orang ini kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, annahu yuridu, dia menginginkan an ya'tiya al-jawabu ala ragbatihi, dia menginginkan datangnya jawaban tersebut sesuai dengan keinginannya. Fa idza ajaba al-alimu ala ghairi ragbatihi,
kalau seorang alim yang dia bertanya tadi, walaupun awalnya dia sudah percaya, namun jawabannya datang tidak sesuai dengan keinginannya, roha dia pergi lagi, yas'alu ghairahu, bertanya kepada selainnya, la'allahu roha nam wa nam yusahhiluhu wa yajidu lahu tariqa tariqun nam sah tariqa sahlin ya biza'mihi. Dia mengira, nam, ketika dia berangkat kepada alim yang lain, hal itu akan membuatnya menjadi mudah dan dia akan mendapatkan jalan yang mudah bagi dirinya. Ini dalam anggapan dirinya. Maka apa kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, orang yang berniat demikian, qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, fa hadza la yajuz, tidak boleh. Idza aradta an tas'ala, kalau engkau menginginkan untuk bertanya, fas'al man tasiqu bi ilmihi wa dinihi, bertanyalah kepada orang yang engkau percaya naam ilmunya, agamanya ma'ruf, keilmuannya ma'ruf, pengamalannya ma'ruf, dakwahnya, pembelaan terhadap manhaj, mendapatkan tazkiyah dari sekian ulama, percaya, yakin, naam. Maka kata Syaikhul Fauzan hafizahullah, setelah bertanya demikian, waqtasara alaihi wa ala jawabih, maka dia mencukupkan padanya dan mencukupkan atas jawabannya. Hadza min adabil mustafti, ini di antara adab-adab orang yang meminta fatwa. Naam, barakallahu fikum ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Antum bayangkan kalau kebiasaan ini tidak dijaga, kebiasaan jelek ini dilakukan, yang terjadi perpecahan bukan hanya di kalangan apa? Kalangan na'am kaum muslimin, kalangan umum, tetapi bahkan mungkin akan memancing terjadinya perselisihan, perpecahan di antara para ulama. Sungguh jeleknya orang-orang tersebut. Kita ketahui para ulama tentunya di sekeliling mereka atau mereka diikuti oleh sejumlah manusia. Ketika seorang alim tadi, karena sebab orang-orang yang bermasalah setadi, didorong untuk kemudian terjadi perbenturan-perbenturan, maka akan menghasilkan berdampak perpecahan yang lebih besar lagi. Yang tadinya mungkin hanya satu desa, jadi antar desa, ini permisalannya. Yang tadinya mungkin permasalahannya hanya satu kabupaten menjadi apa? Antar kabupaten. Yang tadinya permasalahan di satu negeri, ketika ada orang-orang yang melebarkan, terus mencari-cari, mencari jawaban yang sesuai dengan rabbatihi, akan terjadi perpecahan, perselisihan tadi kemana? Menjadi antar negeri. La haula wala quwwata illa billah. Benar-benar kalau sudah demikian, kaum yang melakukan demikian, mereka yumazziqun, yufarriqun, sufuf ahli sunnati wal jamaah. Mecah belah, mengoyak-ngoyak saf persatuan ahli sunnati wal jamaah. Wassalamu ala afiyah. Jangan sampai sifat ini ada pada kita. Dan kalau ini ada pada satu kaum, kita akan katakan, kalian salah, kalian keliru, kalian tidak mengikuti nasihat para ulama, kembali kalian. Kalau tidak, maka sebab-sebab inhiraf telah ada di hadapan kalian. Tubu ilallah, bertobat kepada Allah. Jangan mempertahankan egois pribadi. Jangan mempertahankan hawa nafsu, mengorbankan sekian banyak manusia. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha merahmati, maha mengampuni taubat. Sesungguhnya orang-orang yang kembali dari kekeliruan, dari kesalahan, mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir manusia akan merendahkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat seseorang karena sungguh-sungguh dia kembali ke jalan Allah atas kekeliruannya,
Kalau Allah menginginkan, maka Allah akan membuat manusia pun mencintai kepada orang tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwani fi din rahimana rahimakumullah. Mungkin ini tiga tanda-tanda atau alamat dari alamat orang-orang yang berada di atas jalan penyimpangan yang harus kita waspadai, khawatir hari ini ada pada diri kita atau khawatir kita tertipu dengan penampilan sebagian kaum. Nasallahu salam wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari na'am sifat-sifat tersebut. Na'am juga kepada kaum muslimin. Kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.